いま。Hello, I want the taro bobo milk tea. Yes. The size large. Yes. The ice cube is slightly 30%. Yes. The sweetness also same slightly. Yes. And done. Yeah. No, thank you. Bye bye. Taro bobo milk tea. I think the color gonna be purple, but this one. Let's try it. Porridge. Aku harusnya belinya extra ice. Ini aku less ice, esnya sedikit. Jadi aku kayak ngerasain minum es bubur sumsum. Kenyang ini mah. Mana belinya yang gede? Aku udah balik lagi ke kamar. Ini mau ngabisin sisa apa nih? Boba taro milk tea-nya. Ternyata taro di sini tuh artinya tuh labu. Labu dan bener-bener fresh labu tuh, lihat tuh. Bener-bener labu. Aku kira tuh kayak hop-hop di Indonesia gitu loh. Taronya tuh taro rasa, penguat rasa gitu. Ternyata ini bener-bener fresh banget. Jadi kenyang dan aku tapi akan tetap mencoba untuk menghabiskan. Dan ini adalah belanjaanku di shopping kedua. Tadi ke Marks Spencer Simply Food dong. Ternyata di sini Marks Spencer-nya itu digabung sama Marks Spencer yang jualan baju. Aku kira nggak bakalan ada, ternyata ada. Lagi dan lagi aku beli ini. Loaded Millionaire Brownies Point seperti biasa. Satunya itu harganya 2,9 euro, tapi kalau beli 2 lagi dan lagi harganya menjadi 4 pounds. Jadinya aku beli 2. Jadi 4 pounds ya guys tuh. Lagi dan lagi racun. Pokoknya kalau aku ke Marks Spencer Simply Food tuh selalu nggak bisa menahan diri gitu. Jadi harus hati-hati kalau kesini. Terus lagi dan lagi aku beli alpukat nih. Aku beli 3 biji, 1, 2, 3. Satunya itu harganya 65 sen. Jadi aku beli 3 aja. Pengen coba alpukat London tuh kayak gimana, kalah enak gak sama alpukat Walmart Washington. Aku beli 3. Ini ukurannya memang agak lebih besar dibandingkan sama si alpukat Washington Walmart ya guys. Aku beli 3 tadi kurang lebih, astagfirullah, 2 pound sterling. And then aku beli jus juga, jus jeruk untuk besok pagi, karena besok pagi aku gak akan sempet sarapan. Jadi sarapan di bus aja. Terus apa lagi ya? Udah, ini sama beli daleman kaos biasalah, nggak jauh-jauh mampir ke Uniqlo ya. Tak bisa menahankan diri. Dan di sini aku mau makan sushi. Sushi yang tadi aku beli. Ini aku makannya spicy salmon crunchy. Mari kita buka. Eh,
Ngomong-ngomong aku main buka-buka aja punya sendok kali. Di sini tuh aneh, jualan susinya nggak dikasih sumpit. Gimana nih? Alhamdulillah ya Allah, aku ada ini ya Allah. Bismillahirrohmanirrohim. Soy sausnya gratis. Ini ada soy saus, saus kecap asin sama jahe. Kesukaan aku kira tadi ini wasabi. Tahu ini jahe, aku ambil banyak karena ini gratis. Oh my god, my lovely. Aku akan taruh ke sini. Ya, kok gak bisa keluar sih? Oh my god, my lovely jahe. Usah ya. Eh, tabla Allah. Hampir saja jatuh. Jahe. Oke. Nih guys, bismillahirrahmanirrahim. Saya Wak. Ada salmonnya tengah-tengah. Aku makan ya, bismillahirrahmanirrahim. Pakai tangan lah biar mudah ya kalian melihat ya. Lihat ini. Ada salmon, avocado, limun. So lovely. Ada rasa pedes-pedesnya gitu. Mak nyusul. Jangan lupa jahe. Jangan lupa tambahkan bon cabe. Seperti ini. Oh. Jangan lupa kita cocol kembali ke dalam bon cabenya like this. Fantastica Indulica. Jahe. Ini. Ini. Cetol-cetol. Kalian ada yang tahu nggak sih ini tuh apa ya? Rasanya macam kayak bawang goreng. Cuma aku tidak yakin kalau ini bawang goreng. Pada habis. Tuh, ini tuh kayak bawang goreng. Apa sih? Apa ya? Kayaknya bawang goreng deh. Ya.
Enggak, satu suap lagi. Sekian vlogku untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton vlog aku. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.